Sabtu petang 23 Maret 2024, Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin membuka gebiar Ramadan Karim Al-Ittihad yang perdana ini. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Dinas Kepemudaan Olahraga Kota Tangerang dengan pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dan Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Ittihad berlangsung 23 sampai 29 Maret 2024. Pergelaran religi selama 7 hari ini menyuguhkan berbagai rangkaian aktivitas mulai mengaji bareng Gus Muwafiq, perlombaan, tausiah, bazar, buka puasa bersama, hingga sholawat bersama Gus Azmi pada puncak acara 29 Maret 2024. Ya, alhamdulillah hari ini Bapak PJ Wali Kota berkenan membuka acara Ramadan Karim Al-Ittihad. Inilah kegiatan perdana kemitraan Fatayat NU dengan Dispora yang diselenggarakan di Masjid Al-Ittihad. Semoga kegiatan ini membawa kemaslahatan, dan kegiatan itu dimulai hari ini sampai tanggal 29 besok. Moga-moga kaum muslimin kaum muslimat terus mampu mengikuti kegiatan ini, lombanya, pengajiannya. Semoga terus membawa kemakmuran masjid dan kemaslahatan kita semua. Dari Masjid Al-Ittihad, Tim Liputan Dispora Channel melaporkan.